murah-murah, Pak. Jangan betah ya, ya. Daripada nanti di pos penyekatan kayak itu dibalikin. Satu, dua, tiga. Dalam rangka pengetatan pasca perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, jajaran Polres Lebak mulai tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei 2021 melaksanakan rangkaian kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan mengaktifkan pos pengetatan-pengetatan yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Lebak seperti di Cipanas, perbatasan dengan Bogor, kemudian Curug Bitung dan Cilogram. Di pos-pos pengetatan tersebut kita melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, khususnya arus balik, dengan melakukan tes acak rapid antigen, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar kota, diharapkan sudah memiliki surat keterangan negatif rapid antigen. Dan kita pun Polres Jajaran Polres Lebak memberikan pelayanan pelaksanaan rapid test antigen gratis di beberapa pos seperti di pos alun-alun ini, kemudian di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Lebak serta di pos PPKM di masing-masing desa. Harapannya ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana pemeriksaan kesehatan sebelum melaksanakan perjalanan keluar kota, dalam hal ini keluar Kabupaten Lebak untuk bekerja, untuk kembali beraktivitas.